Siap. Jelas. Ini tanah masih dapat kita pakai sebelum hari kiamat. Tanah ini masih bisa kita pakai untuk duduk sebelum hari kiamat. Sebelum kiamat tiba, kita masih bisa duduk di sini. Kepada para peserta yang baru hadir, agar bisa merapat dari sebelah utara, disediakan konsumsi air mineral dan lain sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa. Yang laki-laki yang sehat harus ke tengah lapangan. Yang sakit boleh ber. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah kita cinta? Segala yang ada di belakang silakan ko, tidak karena sakit, tidak karena uzur syar'i, silakan kembali saja. Tidak usah mengikuti aksi. Yang ikut aksi ini adalah yang memang siap menghadirkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang aksi di Jakarta. Kita semuanya hadir untuk peduli. Kita hadir untuk ambil risiko. Tapi فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 51 sampai 57. Satu halaman kita baca bersama-sama. Alladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd zalimin fatara إنهم لمعكم
habitat amanuhum fa asbahu khasirin. Ya pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, yakni orang-orang munafik, mereka bersegera mendekati mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya." Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Takbir! Takbir! Yang masih ada di belakang segera maju di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! 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 Jadi tidak boleh ada yang kesini lalu kemudian berniat untuk menghindar. Kita semuanya sama. Kita yang ada di depan pun juga sama. Kita semuanya menanggung dosa yang sama. Jika kelak Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang teruskan. Kita harus banyak beristighfar. Kita harus banyak zikrullah agar hati kita menjadi lembut, agar hati kita menjadi lembut dan kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih di belakang segera, yang masih di belakang segera. Acara selanjutnya kami mohon seluruhnya untuk berdiri. Semuanya untuk berdiri. Yang ada di belakang untuk segera berlari menuju ke depan. Yang ada di belakang silakan berlari ke depan. Yang sudah monggo yang masih di belakang, saudara-saudara kita sudah berdiri bersiap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Indonesia. Thank you.
imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Baik, saya bunyikan lalu Anda mengikuti. Satu, dua, tiga. Al-Quran imam kami, imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran satukan kami, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam lagi, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, 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 Allah, Allahu Akbar, aksi bela Islam, Allah, Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah, Allahu Akbar. Takbir, Allah. Yang cinta NKRI takbir, Allah. Yang cinta Allah takbir, Allah. Yang cinta kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan duduk kembali. Sekali lagi, sebelum kaki kita menginjak surga, jangan cari aman, takbir. Kita tidak sedang mencari aman, kita hadir mencari risiko. Dan risiko berpeluh keringat itu adalah risiko. Para pelajar, calon-calon pemimpin bangsa, Anda nanti pelajar-pelajar akan jadi presiden, akan jadi menteri, akan jadi gubernur, akan jadi wakil rakyat, dan akan menjadi bupati di Ponorogo ini. Syaratnya satu, apa Al-Quran? Betul gak? Kalau zaman PKI, zaman PKI ini umat Islam bersatu karena menghadapi komunis. Tetapi sekarang kita menghadapi Ahok hampir sama dengan komunis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terharu ada wawancara anak 8 tahun yang ikut, anaknya menggigil kelaparan, lalu ibu itu menggeret ke samping kemudian diberi makan. Dibuka lagi jaketnya, ternyata di situ masih seragam salah satu pesantren di Jawa Barat. Hanya untuk apa? Untuk menghukum Ahok yang main-main dengan Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Jakarta. Anggaran teman saya yang namanya Sri Bintang Pamungkas. Saya katakan minggu yang lalu,
Nek coromu kaya ngono deket ditangkep, ditangkep tenan. Dan saya telepon tadi pagi, Pak Bintang, umat Islam yang membuat NKRI itu sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak, Bapak Kapolres yang mungkin ada di sini atau dan jajarannya, saya terima kasih kepada Bapak. Kita ini saling pengertian bahwa ya kepolisian, keamanan, kodin semuanya yang banyak adalah umat Islam. Mengapa Pak? Bu? Karena nanti kalau sudah waktunya aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, di mana saja kamu berada. Lecehkan surat Al-Maidah 51 berarti melecehkan presidennya sendiri. Oleh karena itu, mari kita doakan mudah-mudahan segera Ahok ditahan dan jangan sampai menjadi gubernur di DKI, karena 90% di DKI adalah bapak-bapaknya mencari rezeki yang halalan thayyibah. Amin. Sehingga nanti melahirkan zuriat keturunan keturunan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Mansur tetap sehat. Amin. Masih bersama dengan kita. Ini sesepuh kita yang dari kemarin, dari tadi pagi sudah siap di sini tempat ini nunggu nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saya menyampaikan sesuatu. Saya ingin kebersamaan Bapak Ibu sekalian untuk menandai takbir apabila Bapak Ibu setuju. Yang ini tidur, maka kita akan dibias. Untuk itu saya ingin melihat takbir Bapak Ibu sekalian sebagai bukti untuk siap melawan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kita ini mayoritas umat Islam, mari kita gandang bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin adik-adik tidak ada yang tahu, sesungguhnya Piagam Jakarta itu adalah milik kita. Bukti bahwa umat Islam itu mengedepankan persatuan. Mereka mau, ada satu permintaan lagi yang perlu diketahui. Mereka minta merubah pembukaan Undang-Undang Dasar itu dengan rahmat Tuhan. Ini yang ditolak. Luar biasa mereka itu sekalian. Maka dari itu, ingat firman Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kita ini bersyukur lawan orang-orang kafir, ya Allah. Ya Allah, berilah kami, ya Allah, kekuatan untuk menghapus dan menundukkan orang-orang kafir, ya Allah. Muliakan umat Islam di negeri kita ini, ya Allah. Kita ini mayoritas, sekali lagi, mayoritas tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan yang seharusnya. Bapak Ibu, kita lihat kemuliaan Islam. Setiap negara yang mayoritas Islam, non muslim pasti enak hidupnya. Kita lihat di negeri kita, mereka halangi. Barang siapa yang mau menghalang-halangi, ada ulama yang mengatakan orang itu harus mandi besar lagi, harus baca syahadat lagi karena sudah kafir. Begitu fatwa ulama itu, dan ulamanya masih ada. Maka dari itu saya berharap mudah-mudahan bapak kita, saudara kita, wak polisi tetap seperti ini. Luar biasa di Ponorogo ini. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bapak Polisi kita di Ponorogo. Hidup Pak Kapolres, hidup jajaran polisi di Ponorogo. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bapak Ibu, kok Ahok itu bebas, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa di negeri ini. Naudzubillah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Toh seandainya terjadi, saya mengingatkan utamanya pada diri saya. Menurut kacamata manusia, ingat ini. Jadi ketika kita mau berangkat aksi, ketika kita berangkat membela Islam, tata niatnya jangan ingin dikatakan bahwa saya adalah orang yang pemberani. Ketika itu yang dilakukan, neraka tempatnya.
Tapi ketika niat kita karena Allah, insya Allah surga telah menunggu kita. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hidup dalam keberkahan, hidup mulia, mati syahid. Itulah cita-cita utama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan dengarkan Ustaz Agus Trisahyo akan menyampaikan orasi dan tausiahnya pada kita sekalian. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata saudara ditanya oleh Allah, maka kalau apakah saudara cinta Rasulullah? Apakah saudara cinta Al-Quran? Apakah saudara cinta mati syahid? Allahu Akbar. Mari kita baca surat Al-Anbiya. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون. Jatuh dan tersungkur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sungguh celakalah orang-orang kafir karena mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak semestinya. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Dan dari tangan kitalah kebatilan akan tumbang, Allahu Akbar. Sebab kalau tidak, maka sesungguhnya saudara-saudara, termasuk saya, kalau tidak bisa menjadi pemanggul al-haq, maka sesungguhnya kita akan dihancurkan oleh pemanggul yang hak, karena kita termasuk pemanggul-pemanggul al-batil. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan menjadi dekil sang penista. Karena itu satu-satunya hal setelah kita iman terhadap Islam, kita ilmui Islam, kita amalkan Islam, kita dakwahkan Islam, kita berjihad demi Islam. Allahu Akbar. Hari ini kita hanya meminta berdoa. Karena yang hadir di sini, insya Allah kaum Muslim, kaum mukmin pilihan. Saya yakin Bapak Ibu sekali di antara kita mengeluarkan kocek dari dompet kita masing-masing dalam rangka kepedulian kita membela agama Islam yang diselamat. Karena itu insya Allah, mudah-mudahan doa kita adalah doa yang mustajabah. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT merahmat kita sekalian. Amin. Ya Allah. Amin. Fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك يا الله berikanlah pertolongan kepada kami ya Allah. Kami telah beriman kepadamu, kami bertawakal kepadamu, kami memuji kepadamu, kami senantiasa bersyukur atas seluruh anugerahmu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami bersolat, kami bersujud, kepadamu kami memohon pertolongan, kami berharap rahmatmu, dan kami takut akan azabmu ya Allah. Sesungguhnya azabmu sangat menistakan orang-orang yang kafir. Karena itu ya Allah, beri azablah kepada orang-orang kafir ya Allah, yang menghinakan umat Islam ini. Nistakanlah mereka sebagaimana mereka telah menistakan kami. Robeklah mereka sebagaimana mereka telah merobek harga diri kami. Dan kokohkanlah persatuan kami. Birahmatika ya Rahman Rahimin.
اللهم إنا نجعلك في بحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم اللهم فرد جمعهم اللهم شتت كلمتهم وزلزم أقدامهم وسلط عليهم كلبا منك السلام واصحابي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, hari ini kita hanya duduk. Hari ini tidak ada aktivitas yang praktis kita lakukan. Bapak-bapak polisi, ibu-ibu puluhan bisa begitu santai berteduh di bawah pohon beringin yang sedemikian rindang. Tapi percayalah, duduk kita sambil bermunajat kepada Allah, memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mustajabah. Dan sebentar lagi Ahok setelah ditahan, ia akan dipenjarakan. Ia akan tersungkur dari jabatan mereka. Ia akan dihinakan oleh Allah sebagaimana ia telah menghinakan umat Islam. Semoga Allah merahmati kita dan semoga Allah memberikan kekuatan. Baik, silakan yang masih berdiri silakan duduk. Biar sama-sama, tidak usah pindah-pindah. Kita rasakan sama-sama panas, sama-sama kita rasakan. Mencintai Allah. Apakah kita bermusuhan dengan setan? Apakah kita bersatu dengan kaum mukminin? Saya mau tanya saudara-saudara, apa di sekelilingnya ada Umar, ada Utsman, ada Ali? Catat baik-baik. Dalam kondisi beliau yang sakit parah, 4 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata kepada para sahabat, sambil mengedarkan pandangannya kepada yang lain. Lalu sahabat Abu Bakar Siddiq bertanya, wahai Rasulullah, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu, wahai Rasulullah? Sedang kau mencari di sekeliling kami, nampaknya kau tidak melihat kami, bahwa kamilah yang sedang kau cari sebagai saudaramu, ya Allah. Nabi walam yarauni, sesungguhnya saudaraku itu, ketahuilah Abu Bakar, bahwa dia adalah orang-orang yang beriman kepadaku, sedangkan mereka belum pernah melihatku. Dan itu adalah antum semuanya. Dan itu adalah antum semuanya. Dan itu adalah kita semuanya. Takdir. Kita cinta Rasulullah. Kita cinta Allah. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Apakah kita ingin bertemu Rasulullah? Apakah kita ingin bertemu Rasulullah? Takdir. Kita rindu pada Rasulullah. Kita menangis karena kita ingin bertemu dengan Rasulullah. Alangkah indahnya kita. Antum semuanya, inilah yang dirindu-rindukan oleh Rasulullah. Itulah yang buat kita hadir di sini, karena kita bersama-sama ingin menagih janji Allah atas jihad yang kita lakukan. Nanti keringat-keringat kita itu, keringat-keringat kita ini akan bersaksi di sisi Allah. Akan bersaksi di sisi Allah. Allah Akbar. Kita akan bersaksi di sisi Allah. Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Yang hadir di tempat ini bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله اكبر الله اكبر saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Alhamdulillah wala na'budu illa membenci kami takbir. Walaupun polanya Ahok tidak senang pada kami takbir. Allahu Akbar. Walaupun bodyguardnya Ahok mau membunuh kami takbir. Allahu Akbar. Walaupun backing pejabatnya Ahok mau menyulitkan kami takbir. Allahu Akbar. Dan siapapun ayyuhal mujahidun yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah sepakat untuk iskariman awmud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Amin. Allah Akbar. Sekelumit satu cerita bahwa 53 tahun ketika reformasi, power people telah menduduki MPR hampir runtuh. Takbir. Allahu Akbar. Itu semua dipertahankan oleh tentara. Takbir. Allahu Akbar. Polisi. Takbir. Allahu Akbar. Rakyat Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Umat Islam. Takbir. Allahu Akbar. Mengapa di Andalus terjadi begitu? Saya bacakan sebuah syair. Cordova, Cordova, istana singa telah jadi museum, Masjid Abdurrahman tinggal puing-puing, Universitas Castilla telah jadi biara, semua kegemilangan telah lindap. Tuan tahu mengapa ini sampai terjadi? Takbir. Allahu Akbar. Ini terjadi akibat perpecahan, perpecahan pemimpin-pemimpin Islam. Nurani berbisik, derayan air mata Andalus. Sang tokoh Islam cuma satu, bersatu, tauhid, ijtihad. Kami tidak ingin Indonesia jadi Andalus penuh kisah bin Abdul ambisius menggadaikan umat pada segelintir pedagang, mengkotak-kotakkan umat berfirqah-firqah lalu mengadu mereka petaka domba. Kami merindukan binaan rumah tangga Islam Indonesia. Satu komando, satu cita-cita, satu ukhuwah, satu perjuangan di bawah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. 350 tahun Indonesia diinjak-injak oleh kaum Kristen yang namanya Belanda, ditambah Jepang dan lain-lain. Muncul putra pertiwi sejak dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, semua para mujahidin, Cutnya Din, Tengku Umar, Cik Didilo, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Diponegoro, Trunojoyo, Ahmad Lusi Patimura, Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, dengan tegas dan mentaatkan jihad fisabilillah. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian kita adalah Indonesia. Indonesia negaraku, putihku aku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, depan jantungku, getar nadiku, bersatu dalam angan-anganku. Gebiar, gebiar, gebiar.
demokrasi totalitas yang paling dominan. Amerika, cahayanya Amerika, cahayanya Katolik. Indonesia, mayoritas